menerapkan upaya pencegahan sebelum terjadi kebakaran yang meluas. Itu berdalam oleh Pak Presiden. Yang kedua, infrastruktur monitoring, pengendalian dan pengawasan harus semakin diupdate dan dibenahi sampai ke tingkat bawah. Karena faktor penyebab kebakaran terbesar adalah kelalaian manusia. Hal-hal yang kecilnya, butuh rokok, membakar lahan untuk memudahkan, karena mungkin tak ada uang untuk menebang dan lain sebagainya. Karena itu, menurut Pak Presiden, pencegahan permanen ini seharusnya dapat kita laksanakan. Terima kasih.